Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang Rutherford Mikrotik, yaitu RP750GR3 atau HEX yang bekerja menggabungkan 3 modem IndiHome. 3 modem IndiHome ini mempunyai paket 100 MB, 50 MB, dan 100 MB per second. Ketiganya di load balance di RP750GR3 yang diharapkan akan mengeluarkan output sebesar 250 MB. Bagaimana hasilnya? Kita simak video berikut ini. Untuk mengetahui keberhasilan load balance ini, kita mencoba untuk mendownload video YouTube yang beresolusi 1080p, bahkan ada yang 4K, 4K dengan long duration, sehingga diharapkan akan kelihatan dengan jelas keberhasilan script-script yang sudah diaplikasikan ke router ini. Kita coba download file-filenya, video-videonya. Kita ambil yang resolusinya paling besar, juga durasinya yang paling besar juga, yang paling panjang, yang paling lama maksudnya. Kemudian kita coba melakukan test speed, beberapa speed test speed kita lakukan, ada di bisnet, ada di CDN dan lainnya. Kita lihat di outputnya, yaitu di LAN itu bisa sampai 270 MB per second tadi barusan, 267, 270, ternyata melebihi kapasitasnya maksimal dari modem itu, yaitu 250. Sekarang kita lihat CPU-nya 50%. Kita lihat ini adalah RP750RDR3. Kita lihat masih stabil di kisaran 250-260. Jadi script-script yang sudah kita aplikasikan, yang sudah kita tuliskan ke router ini, sudah berhasil dan bisa menggabungkan 3 koneksi modem yang dari IndiHome itu, yaitu paket 150 dan 100, totalnya 250. Tapi ternyata tadi setelah kita test speed mendownload, bisa menghasilkan sampai 270 MB per second, jadi berhasil. Apabila Anda ingin tahu tentang script-script ini, Anda bisa lihat, Anda bisa download di file deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, klik like dan subscribe. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa melihat video-video saya yang lain. Klik subscribe biar nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.